Yosi Lope, love banget. Adik beli apa? Oh, beli ini. Beli alat kesehatan gigi. Iya. Beli itu. Beli. Beli apa pinjam? Hah? Pencet. Mau itu, adik. Halo pemirsa, adik entah beli mainan. Dibuka ini. Tunjukin dulu ke pemirsa. Dokter dental spesialis. Jadi spesialis gigi, dek. Adik jadi dokter spesialis gigi. Iya. Adik mau jadi dokter. Mau jadi dokter. Kak Lili mau jadi dokter juga. Iya, ayo dibuka Kak Brili. Ayo Kak Brili dibuka. Tunggu dulu ya. Fis ambilin tong sisnya, Fis. Holdernya, Fis. Oke pemirsa, ini adik empat beli mainan. Ini masker. Iya, duduk sini adik, duduk. Nah, gini sama kakak. Ini. Jadi ini pemirsa, Cinta mau beli mainan dokter-dokteran. Main sama Kak Lili ya. Gak boleh pelit. Tunggu dulu. Main sama Kakak Lili. Tunggu. Ya. Oh, ini alat tempat alatnya Kak Brili. Ini odolnya, Dek. Giginya. Wah, ada lubangnya. Diambil lubangnya. Kakak sikat gigi. Nah, ini giginya, Dek. Ayo Kak Lili, disikat giginya. Oh, Kak Brili pakai masker. Mana maskernya? Loh, giginya belum dipasang Kak Brili. Loh, kok takut? Giginya dipasang dulu. Lihat. Ayo Bu Dokter pakai kacamata dulu. Gak mau pakai gini. Loh, ini obat deh, dibuka gini obatnya. Tuh. Lihat obatnya. Itu. Ini odolnya ini. Cuk. Cabut giginya. Main ya. Alhamdulillah pemirsa, jadi udah pulang di rumah. Ini barusan dari pondok pesantren udah pendaftaran. Untuk bayar pendaftarannya juga, ngurus seragam. Ternyata itu bajunya untuk yang batiknya itu harus dijahit. Jadi bakalan mencari orang fittingnya untuk menjahitnya. Terus tadi mampir untuk beli perkakasnya, kebutuhan alat sekolahnya. Jadi di asramanya itu tinggal membutuhkan lemari gitu. Cuman kalau menurut saya sih sekedar masukan ya, kalau bisa untuk asrama sebesar itu, apalagi anak satu bawa lemari satu, itu bawa lemarinya itu gede-gede. Jadi kalau bisa mungkin lemari satu untuk dua anak, jadi kayaknya lebih praktis gitu ya. Kayaknya enggak sumpek gitu loh. Memang sih satu ruangan untuk 18 anak. Jadi kalau 18 bagi 2 sekitar 9 kamar susun gitu. Jadi dipannya itu susun pemirsa di lantai bawah. Yang bawah sama yang di atas gitu. Kalau di sebelahnya ada lemari satu untuk dua anak itu kan bagus. Daripada harus ada dua lemari. Jadi kayaknya enggak
sumpah bang. Ya mungkin karena privacy juga ya. Dan bajunya juga nggak terlalu banyak kan, untuk baju seragam saja sama baju ya untuk kegiatan di sana di pondoknya. Itu Cinta sama Brili lagi main ini pemirsa. Jadi dokter gigi. Tim inti jangan dipaksa Fis, biar dia main sendiri. Kamu pakai kacamatanya tuh lo Fis. Kamu jadi dokternya. Iya. Dek, siapa yang sakit gigi? Siapa yang sakit gigi? Itu. Giginya sakit. Banyak mam coklat. Ini disikat dulu giginya. Sikat, sikat, sikat. Dikasih odol dulu. Mak, dikasih odol dulu Kak Brili. Dah. Dikasih obat Kak Brili. Obatnya mana? Cukup, 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 cukup. Udah. Oh, wis. Udah sembuh giginya. Itu untuk giginya. Tuh. Dituk-tuk-tuk-tuk. Oke, terima kasih pemirsa buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa dukung terus, support terus, terus perjalanan kita. Tinggal nanti ketukin jahit sama cari lemarinya aja. Wis. Aku pamit undur diri ya, selope love banget.